Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Bang Milala semua? Semoga diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, pagi hari ini memang hari Minggu ya teman-teman semua. Jadi Bik Regar ini mau ngantar Dek Piona sekolah karena orang itu mau upacara hari apa, Dek? Hari Pahlawan katanya. Jadi mereka mau upacara di sekolahan. Jadi Bik Regar sebelum berangkat mau mengambil nenas dan juga bibit rosella, semua yang ada di sini, bibit cabai mau kita bawakan bersama karo gajah ya teman-teman semua. Karena nanti setelah selesai Dek Piona upacara, kita mau berangkat ke Mumpa. Kemarin karo gajah dia minta bawakan pinang juga sekalian, katanya pinangnya sudah habis. Jadi mumpung Bik Regar ke Kiambang mengantar Dek Piona sekolah, jadi kita bawakanlah nanti apa yang dititipkan karo gajah sama Bik Regar kemarin ya teman-teman semua. Kasian juga pinangnya sudah habis. Dia sudah tua, tidak bisa juga mencari kemana-mana, kakinya pun sering sakit juga ya. Jadi ini Bik Regar mau ngambil ada mana tahu nanti nenas dan juga buah bibit rosella. Dan juga kalau bibit cabe Nande Bakti dia pesan, bawakanlah sama aku bibit cabemu, kata Nande Bakti ya. Ini jadi Bik Regar mau kutip apa yang ada di kebun kita. Oke, ikuti terus aktivitas Bik Regar hari ini ya teman-teman semua. Nah, ini dia bibitnya ya, yang sudah tua. Udah habis pula ini. Oh, ini masih ada banyak. Nah, ini dia bibitnya ya. Kita ambil. Katanya mau ditanamnya di belakang rumahnya. Bibit rosella ini ya teman-teman semua. Maklumlah kalau udah yang tua-tua ini, dia suka juga bikin kegiatan di belakang rumahnya itu. Nah, ini bibit cabenya mau kita habiskan. Ini dipesan sama Nande Bakti ya. Nah, ini kita bawa karena ini kita mau buat semai juga lagi. Apa ini? Nah, ini markisah di dalam, kata Bang Milala. Bibit markisah. Jadi ini kita habiskan aja bibitnya. Nah, nanti kita tinggalkan, kata Bang Milala, berapa batang katanya. Ini Bik Regar sudah buru-buru juga, takut ketinggalan Dek Piona. Kalau jeruk nipisnya masih belum besar-besar kali ya. Kalau enggak karo gajah pun minta bawakan juga dia. Masih kecil, belum banyak, belum ada asamnya. Buahnya. Iya, buahnya. Buahnya belum ada asamnya itu. Kalau itu enggak mau dia nanamnya sana. Udah ada katanya. Sisakan itu. Iya. Buah jeruk. Nah, ini sudah kita cabut. Biar disamakan sama Bang Milala. Nah, ini nenasnya. Ambil. Banyak pula mutuskannya ini ya. Ini kecil lagi.
Udah. Kam langsung gas ya. Nah ini kita sudah berangkat ya Mante. Mudah-mudahan cepatlah terbangun jalan kita ini ya teman-teman semua. Seperti inilah tiap hari Betiona melewati perjalanan sekolah, mau menuju sekolah. Ini kita ambil pinang ya Mante untuk nondong. Ini tadi kita selesai ngantar Dek Fiona ke sekolahan. Nah, kita dipesan sama Bang Milala ada yang mau dibeli di Rumbai Kikir katanya, untuk apa mesin babat dia. Jadi Bi Reger tadi ke Rumbai dulu ya belanja, terus kita mau sekalian juga nanti ke Karo Gajah, tapi ini kita singgah ke tempat Bunda Japran. Iya, buat lagi. Tadi karena papanya Japran kurang sehat lagi matanya, jadi sekalian kita singgah kemari. Jadi ini kita pun mau balik juga. Jadi kita mau panen sayur dulu, dulu kata Bunda Japran. Ini kita lanjut mau ngambil kangkung ya. Nah, nanti setelah pulang dari rumah Bunda Japran, kita ke rumah Karo Gajah lagi ngasih pinangnya, tadi sudah Bi Reger ambil. Iya. Terima kasih sama kalian. Gemuk-gemuk sekali kampungnya Bunda Japrannya. Gemuk ini ku ambilkan ini juga biar nanti dibawa balik juga. Itu diambilkan Bunda Japran juga. Ada bayam. Bayamnya. Malam baru kita jual juga ini. Iya. Lumayan lah ya kan, tambah-tambahan kan. Mau lanjut pulang lagi, tapi kita singgah ke rumah Karo Gajah dulu ya. Kita menyinggahkan pinang. Pinang tanang gagak. Iya. Kita udah sampai rumah Karo Gajah Mante. Halo. Aku udah sudah nyampe sini. Jalan dari situ. Lena, ini bibit cabe kakak. Kamu bilang tuh bibit cabe itu banyak. Itu cabe engkau. Cuma ini cabe yang mana aku?
bagi kau marakaro, ini ada juga bibitnya dong, arahkan bijinya sari, itu bijinya, ini batangnya, ini nama ini, hah? Ini nama kan kakak Kamak Sari. Oh, kami rumahnya, enggak rumah ini ya. Kamu siapa? Ini Mayangdu. Kan. Ini dikirimkan Mamang Asep. Mayangdu. Ini ada nenas rupanya tiga kal. Tiga kalau mau kamu ambil satu ini udah diserahkan sama Kak Gajah. Ambil. Iya, ini nasi memang. Dah. Alhamdulillah sekali ya teman-teman semua. Kita sudah sampai di rumah. Nah, kita tidak kehujanan juga ya. Nah, yang kita lewati sudah hujan duluan. Jadi kita tidak kena hujan ya teman-teman semua. Nah, ini kita baru sampai di rumah. Nah, seperti inilah kegiatan kita hari ini ya teman-teman semua. Sampai di sini dulu video kita hari ini buat teman-teman semua. Terima kasih banyak atas dukungan dan kasih sayangnya buat kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.